Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menonjol menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran Surabaya melawan pasukan Sekutu memang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa yang mendahulunya, yaitu usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Kejadian tersebut telah membangkitkan pergolakan sehingga menimbulkan situasi revolusi yang kontradiktif. Para pemuda berhasil memiliki senjata dan pemerintah memberi dukungan terhadap tindakan yang mereka lakukan. Bahkan, keduanya siap menghadapi berbagai ancaman yang datang, baik dari luar maupun dari dalam. Tentara Sekutu dari Divisi ke-49 yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Maladi mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Mereka mengemban tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan kawanan Sekutu. Kedatangan mereka diterima oleh Gubernur Suryo. Pertemuan antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Brigjen A.W.S. Maladi berhasil mencapai kesepakatan yang berisi tentang Inggris berjanji tidak akan menyerahkan tentara Nika. Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Akan dibentuk kontak biro agar kerjasama berjalan baik. Inggris hanya melucuti tentara Jepang. Pemerintah Republik Indonesia kemudian memperkenankan pasukan Sekutu memasuki kota Surabaya. Namun, pada kenyataannya, pasukan Sekutu mengingkari kesepakatan tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 1945, mereka menyerbu penjara-penjara serta membebaskan para tawanan perang dan pegawai RAPWI. Mereka menduduki pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Tindakan tentara Sekutu itu menyebabkan pos-pos Sekutu di seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat. Pertempuran itu membuat kedudukan tentara Sekutu kritis, bahkan Brigjen A.W.S. Maladi nyaris terbunuh. Komandan pasukan Sekutu kemudian meminta kepada Presiden Soekarno untuk meredakan ketegangan. Peristiwa terbunuhnya Maladi menimbulkan kemarahan tentara Sekutu. Mereka kemudian mendatangkan satu divisi tentara Sekutu di bawah pimpinan Mayor Jenderal Manser dengan jumlah anggota sebanyak 24.000 orang. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum bahwa mereka akan mengadakan serangan melalui darat, laut, dan udara apabila rakyat tidak menaati perintah komando tentara Sekutu. Bunyi ultimatum tersebut adalah bahwa semua pemimpin bangsa Indonesia di Surabaya harus datang ke tempat-tempat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan di atas kepala dan menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat yang telah disediakan. Bagi pemuda yang bersenjata,
harus menyerahkan senjatanya dengan berbaris dan membawa bendera putih. Mereka harus datang selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November 1945. Ultimatum itu sama sekali tidak diraukan oleh pemimpin dan rakyat Surabaya karena dianggap sebagai penghinaan. Rakyat Surabaya justru membuat pertahanan kota dengan mengangkat Sungkono sebagai komandannya. Didukung oleh unsur-unsur kekuasaan rakyat, Bung Tomo membangkitkan semangat juang rakyat melalui radio di Jalan Muar 4. Sesuai dengan ultimatum sebelumnya, Inggris menggempur Surabaya baik melalui darat, laut, maupun udara.